أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية 3. ذلك بأن Allah dan orang yang beramal.
dia orang maknanya dipanggil apa? Dipanggil underrate, ya, underrate. Dia letak Tuhan ini kan boleh tu tipu Tuhan. Dia underrate Tuhan. Ya tak? Maknanya dia dia rendah kan, dia ingatnya Tuhan ni boleh ditipu. Yukhadi'un Allah. Khada', khada' tu tipu. Khada', khida'. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Tuhan kata wa ma yakhda'u illa an fusahu. Tidak mereka tipu malaikat. Nah, diri mereka sendiri. Ya tak? Wa ma yakhda'un illa an fusahu. Ya, jadi dia tipu. Ya. Ada bahasanya tu, ya, ada bahasa itu, ya. Ada cikgu Habib sebut kalau dalam bahasa Inggerisnya apa yang disebut menipu diri sendiri dalam bahasa Inggerisnya hipokrit, hipokrit dipanggil self denial apa benda tak? Saya tak ingat, ya. Self denial ke apa benda kita ingat saya. Jadi demikian itu sebabnya, apa sebabnya? Ini dipanggil ba' sababiyyah. Sebabnya annahum amanu thumma kafaru. Sebabnya apa? Annahum, bahwasanya mereka amanu telah beriman thumma kafaru. Kemudian menjadi kafir. Menzahirkan iman kemudiannya menyembunyikan kufur. Ya, menzahirkan iman kemudian menyembunyikan kufur. Thumma kafaru, ya. Maknanya darjat mereka lebih rendah daripada yang memang kekal kafir. Dia tak ada hipokrit. Dia kata kafir, dia kafir. Ini tak. Kan? Pura-pura beriman. Kamu-kamu beriman. Ha? Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Berjumpa dengan orang yang beriman, berkata wa idza khalau ila syayatinihim. Bila berkhalwat, bersunyi-sunyi. Khalau itu daripada khalawah. Khalawah itu khalwah. Khalwah itu khulwah. Yani bersunyi-sunyi. Ila syayatinihim. Kepada syayatin. Jama' syaitan. Ya tak? Kata Ahmad. Bila berjumpa dengan syaitan. Syaitan di sini. Orang-orang musyrikin. Orang-orang Yahudi. Mereka kata, inna ma'kum. Apa ni inna? Kami, sesungguhnya kami ma'kum. Kami dengan kamu, kami dengan orang kamu. Dia cakap pada Yahudi, cakap musyrikin Mekah. Kami dengan kamu. Lalu orang Yahudi Mekah, orang Yahudi dan orang musyrikin Mekah kata, supaya yang jemaah eloknya. Ya, duduk belakang Nabi pun semua. Inna ma'nahnu mustahziun. Ya, lawak je kata lawak dah lawak dah mustahziu maknanya berolok-olok. Kami berolok-olok je, berolok-olok je, pretending, ya tak? Pretender, ya, maknanya olok-olok je. Allahu yas tahziu bihim. Ini dipanggil secara kontrarinya, kontrasnya, secara muqabalah. Mereka ingat dan mereka boleh memperolokkan Allah. Allahu yastahzi'u bihim. Ya tak? Allah boleh memperolok-olok, mempersenda mereka. Wa yabudduhum fi. Berpanjang-panjanglah mereka. Yabuddu daripada mad. Madda. Yabuddu. Apa kata mad? Oh, panjang kan kita mengaji. Ada mad. Berapa mad? 13, ya? Aku kerja tadi tak ada spek tadi. Tak tahu nak lambung kan. Ya tak? Ada orang kata 13, ada orang kata 14. Mana dah tak 14? Mat lompik katanya. Mat yubat yabuduhum fi tuhyanihim. Dalam keadaan tuhyan. Apa mana tuhyan? Melampau. Ya? Kekekalan mereka, berpanjangan mereka. Ya tak? Dalam sikap mereka yang yang melampau, yang ekstremis, ya. Islam melihat ekstremisme ni lain. Islam melihat siapa yang memperolokkan Islam lah ekstremis. Orang yang berpegang pada Islam bukan ekstremis, ya.
di rumah barat, dia pegang media, dia bentuk public opinion. Siapa pegang-pegang media katanya ekstremis. Kita pun ikut dia. Macam mana orang putih dahulu kata Maharaja Leda, kata kepada Tok Sagor, kata kepada Tok Janggut sebagai penderhaka dan sebagai pemberontak. Nah, kita pun ikut juga kata penderhaka, kata pemberontak. Nah, sejarahnya berulang. Sedangkan mereka lah pejuang, ialah umat. Ya? Mereka lah pejuang umat. Jadi kenapa harus ditipu berkali-kali? Nah. Maka kata Tuhan, Tubiah. Tubiah itu daripada Tubiah. Apa orang Melayu kata? Yang tak berubah. Melekat. Dah. Memang tabiat yang begitu. Kalau dia berubah, dia orang kata buat. Buang tebiak. Nak mati ke mana? Tak pernah dibuat. Dia makan belam. Gudu-gudu tu disentai. Mesti buang tebiak. Tebiak tu tabiat ke? Tabiat dia kalau tengok belam. Nah, you. Yang mood, yang masak pun boleh kita makan. Dia berantok dia disentai. Dia yang muda. Itu buang tebiak. Benda tabiat, tabiat ni benda yang melekat daripada Tobiah. Di sini kita jumpa perkataan Tobiah, melekat, ya, melekat, tertutup ala kudubihim, atas hati-hati mereka. Ya, maknanya apa yang melekat, tertutup itu kesesatan, kekufuran. Kekufuran itu melekat. Ya, rapat ala qulub, jamak kepada qalb. Ya, jamak kepada qalb ialah qulub. Ya, disebut Allah Ta'ala itu ya muqallib. Muqallib itu yang boleh membalikkan, membolak-balikkan. Ya, saya boleh sebut misalnya ana uqallibu hadha sunduq. Ya, ini dipanggil sunduq, kotak. Ana uqallibu hadha sunduq. Ana uqallibu hadha mashaf. Ya, uqallibu, saya uqallibu. Orangnya muqallib. Ya muqalliban, wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati. Jadi disitulah ya Allah. Ya, jadi maknanya di situ. Kalau tuan-tuan tengok di situ, apa dia bagi tafsir tubi'a, fa tubi'a ala qulubihim, yakni khutima ala qulubihim. Ya, khutima, cuba baca khutima. Khutima ala qulubihim, ala qulubihim bil kufri, bil kufri. Apa kamu nak terjemah khutima? Kata kunci. Ya dah, ha, udah lah tu. Arab panggil tuan chok ni, chok ni Arab panggil khit, khitma. Ha, Arab panggil khatam nubuwah. Kan ada khatam nubuwah. Kita mengaji Syama'il Muhammadiyah. Cok belakang. Ya, ada tak ada faruq dan di belakang ni khatam nubuwah. Di sini antara dua ni kan. Ada di sini. Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, Syama'il Muhammadiyah. Bukan ke yang Salman dia nak tengok di sini kan? Mula Salman dibaginya tamat dia. Apa nama ni? Satu jamur. Hari sadaqah. Nabi pun terima. Nabi tak makan. Lagi pada Salman kata, ini satu tanda. Satu tanda dia ni Nabi. Sebab Nabi tak makan sedekah. Lalu Salman ada lagi sejabat. Hari ini hadiah, kata Salman. Arab panggil hadiah pun kan? Kita pun sebut hadiah juga. Tapi kita tak ada sabdu hadiah. Arab panggil hadiah. Hadiah termina wasilah. Kan kita baca tahlil tu, kita sebut hadiah termina wasilah. Wasilah tu sampai, wasal sampai. Warahmatan minka nazilah. Mudah-mudahan pahala bacaan ini, pahala bacaan tahlil ini berubah menjadi rahmat kepada si mati. Yang nazilah, yang turun kepada si si mati. Tak boleh, yang tak nak baca pun tak, tak boleh. Ya, tak ambil orang jambu, tak makan tu. Ada orang yang tak nak baca tahlil. Tapi orang yang tak makan,
Jadi makna benda tu dah lama, zaman-zaman dah khilaf, batu, nak bisik, dah banyak benda lain dah kita sembah. Dah lama, orang ni zaman sebelum jemput lagi bincang benda ni, ada tanya ni sampai ke tak sampai. Ya Allah, tak dapat kan. Orang dah bincang benda lain, bagaimana serangan musuh Islam, macam mana kita nak lawan balik. Mika saya buat yang tanya lagi, tak ada khonja. Ya tak? Tak ada khonja betul ni. Bagi cerita kita. Jadi maknanya di situ dikata dikhatamkan, dicopkan, ya tak? Dikuncikan atas hatinya dengan kunci kufri. Manggunya adalah kufur. Manggunya itu adalah kufur. Apa sebenarnya? Fahum la yafqahu. Fahum la. Yang di depan maupun di hujung. Tinggallah perkataan faqaha. Faqih. Faham. Sudahnya mereka tidak faqih. Orang yang faqih adalah orang yang faham. Sebab itu Syekh Abdullah faqih. Mana ada Syekh Abdullah faqih? Syekh Abdullah faham. Faham namanya faqih. Contoh itu. Orang yang faham adalah orang yang faqih. Tapi itu mana Syekh Abdullah faqih pun? Ya tak? Jadi maknanya faqih dengan makna faham. Sudahnya lah yang faham. Tidaklah mereka faham. Orang yang sudah terkunci dengan mangga kufur, kita cakaplah ayat macam mana tu. Tak ada yang faham. La yafqahu. Ya dah, sudah tertutup. Maka tak ada dia. Cuba tengok situ. La yafqahu dan iman. Apa makna la yafqahu dan iman? Tidak faham iman. Iman malaikat macam mana? Iman kepada apa ni hari akhirat macam mana? Iman kepada rububiyah, iman kepada uluhiyah, tak fahamnya, ya? Wala yatadabbaruna al-Qur'an. Wala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa maksudnya? Tidak. Ya tadabbur. Nah, tidak tadabbur al-Qur'an. Tamam ya? Perkataan yang tadabbur itu asalnya daripada dubur. Belakang. Maksudnya tidak memahami latar belakang ayat-ayat diturunkan. Lalu dia cuba tafsir seenaknya. Ini kerja yang benar. Ya tak? Ayat la ikraha fiddin ni cuba fahamkan latar belakangnya. Kita suruh dia sembahyang. Ya tak? Kita suruh dia tutup aurat. La ikraha fiddin kata dia. Tak ada paksaan dalam agama. Tadabbur dulu. Tadabbur maknanya lihat balik ke belakang. Ayat ini diturunkan apa suasananya? Suasananya ada orang-orang Ansar nak paksa anak mereka yang sudah menjadi anak angkat kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Ansar ni Aus dan Khazraj dulu miskin. Jadi anak-anak dia pun suka serah kepada orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Ini sebelum dia masuk Islam. Sebelum orang Ansar ini masuk Islam. Jadi mereka duduk di Madinah, miskin ya. Macam dulu orang-orang Cina dulu miskin. Hantu anaknya orang Melayu pula. Aw sudahnya agama anak tu agama Islam lah. Mata sepet. Tak, mata sepet. Yo, di sekolah selalu kena kata, anak Cina, anak Cina, ya tak? Bagi omok toyo, omok, dia mengata posi omok. Posi omok, betul, cikgu posi omok. Cikgu posi omok, yang duduk kampung buaya tu. Kan? Toyo, dia cinta kat saya. Dia dengan adik-adik dia yang duduk timbalan gubernur Bank Negara. Cuma nak bagi program untuk bank negara, siapa? Oh, yang keledang tadi. Ha? Siapa? Zeti. Zeti ke benar? Timbalan ke benar? Yang ketiung. Datuk ketiung tu, Datuk apa? Murat. Datuk Murat. Dia pun duduk ke Cina tu. Tok Murat ke Cina. Cikgu Fauziah ke Cina. Ni benda ni orang. Ada apa yang ni? Ha? Boyang. Kuat dia buat tu dia buat tekan. Di simpang tiga tanah tu.
pergi ke nak pergi ke Volunteer, nak pergi ke Volunteer, nak pergi ke TP. Lepas seperti kita dalam belah kanan tu kan ada kampung Cina situ. Ya. Ada pintu gerbang tu. Situ lah kok kau dia bang. Itu ceritanya. Sama dengan Datuk Murad pun. Sama-sama Cina. Enak. Bani Omar Toyo, enak. Dia mula propose dia. Ada Cina, mau kati jo ayo kamu tuan dok mau apa jadi aku tadi tuan nak cerita saya dengan pun apa mata sepek tadi ya mata sepek tadi ya anak angkat yang tadi ya jadi nak dipaksa anak angkat yang sudah Islam supaya jadi kafir tak boleh tapi itu berlaku dalam kes Natra. Natra kan sudah Islam ya. Alikun sebelumnya dia Kristian lah, Maria Herzog. Tapi dia dah duduk dengan Mansur, tak? Dia duduk dengan makcik apa ya? Mok dia kan, kahwin pula dengan Mansur Adawi. Kan dia sudah Islam. Mana boleh paksa dia masuk belok ke agama lain? Jadi dia berikan lah, anak-anak orang Ansar, nak Islam duduk dengan sudah-sudah Yahudi. Sudah Yahudi kerana dibela oleh bapaknya, bapa angkat Yahudi dan sebagainya. Tapi bila orang Ansar dah terima Islam, teringat bagi anak-anak angkat. Anak-anak angkat pula, anak-anak mereka lah. Nak dipaksa mereka untuk masuk Islam, turun ayat dan ikhraha. Jadi kita kena faham tadabbur ayat itu. Jadi maknanya sini, jangan kita gunakan ayat ini untuk tidak sembahyang. Alasannya, la ikhraha fiddin. Oh, sudah. Jadi salah konteks. Teksnya betul, konteksnya salah. Konteksnya salah. Begitu. Jadi beginilah maknanya dia kata, kaum la yaquluna la yafhamun la yatadabbaruna tidak berjaya tadabbur Al-Quran, memahami yang terkandung dalam Al-Quran, yang tersiratnya, bukan saja yang tersurat, yang tersiratnya, latar belakangnya, sebab nuzulnya. Bagaimana tidak balas para sahabatnya, begitulah. Ya, maka lah yang tahu, tidak akan paham. Tuan, itu ada orang juga pakai ayat ni. Ha, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan campakkan diri kamu dalam binasa. Ingat dia orang letak dekat masjid-masjid macam billboard begitu. Kan ayat itu dibacanya. Dan masih itu tak silap saya itu nyuruh pakai topi gereja. Nyuruh pakai topi gereja. Jangan campurkan diri kamu dalam kebinasaan. Wala tulku bi aydikum ila tahlukah tu binasa. Tapi cuba tadabbur balik ayat itu. Kalau dibacakan balik ayat itu ialah orang yang enggan infak fi sabilillah. Orang yang tak mahu, maknanya mengorbankan harta bendanya dan dirinya untuk agama Allah, maka disebut wala tulqu bi aydikum ila. Itu sebenarnya jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kamu tak mahu infakkan diri kamu dan harta benda kamu pada jalan Allah. Ayat itu pun kesoknya dalam Quran Tabuk. Jadi kena tahu tu. Kadang-kadang orang salah faham. Ya tak? Orang salah faham, di bawah ayat di kudah aja. Maka tu kereta itu peronya. Kalau tak ada pun boleh ikut sekat, ikut sedap je lah. Jadi perlu kepada yatadabbaruna Quran. Afala yatadabbaruna Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah tidak mereka tadabbur Al-Quran ataupun dalam pada hati-hati mereka adanya aqfal, mangga-mangga. Am ala qulubin aqfaluha. Aqfal tu mangga-mangga. Udah mangga-mangga ke hatinya dah sampai tak terbuka untuk faham Quran. Begitu Tuhan juga, Tuhan bawa perbandingan yang nampak konkret. Ya, analogi yang konkret begitu. Bendanya adalah abstrak, tak nampak. Tapi di konkretkan nampak, dia nampak dengan mangga. Ya. Baik, ada soalan. Ayat berikut ni sifat rupa appearance orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum.
Ajisam jamak jisim, ya. Ajisam jamak jisim. Apa makna jisim? Jisim badan. Ya, nah, jism, Arab panggil jism, jismun. Dari situ timbul jismani. Ya, jismani. Orang kita kata ada latihan jasmani, ya dah. Jasmani. Tapi Arab kata jisman. Mana orang punya anak muda bila sampai ke orang Melayu dia pandai bobong, ya. Dari situlah lebih orang kita tu, ya dah. Jismani wa rohani. Rohani tu roh. Jismani wa rohani. Akli. Aduh, orang Melayu kata akal. Akal budi, kata orang Melayu, ya. Kaf pula tak? Ya tak? Bukan kal, kaf, qaf. Akli, ya tak? Dalil akli, akal, ya. La yaqilun, ya. Tak guna akal, la yaqil. Ya, la yaqil. Baik, jadi ajisam daripada jisim. Tengok itu. Tu'jibu. Ajaba. Hebat. Ajaib. Ini lah. Kalau bahasa kita ni, tengokkan segoknya tu. Betul. Orang munafik ni, dia punya rupanya di Madinah tu. Tak main lah. Eh lah. Tak main lah. Sikap kecil tak main lah. Saja contoh je, saja contoh je lah. Jadi contoh je kan. Jangan main itu bisikan yang ingin semua terkaji. Jika kecil ya. Semua ingin saya jadi. Jadi bah. Disebabkan bisikan kecil tu tuan. Punya pun tau. Eh bukan. Bukan yang tu minggu pula. Ini cerita ke nanti. Oh susah. Bapak-bapak. Jadi maknanya kamu akan tak anjur. Tu'jib. Tu'jib itu maknanya ta'ajub. Lalu kan antara sifat mazmumah ialah ujub. Apa makna ujub? Heran. Ya tak? Ujub maknanya heran. Di situ datangnya ajaib. Tu'jib. Kamu berasa ajaib. Kamu berasa ta'ajub. Ta'ajub itu cakap Arab lah kan? Ta'ajub cakap Arab. Ajaib cakap Arab. Tapi Arab tak sebut ajaib. Arab sebut ajib. Masya-Allah ajib. Allah Taala sebut. Kita kata ajaib. Sikit lagi. Kan sikit lagi. Tapi sebenarnya Arab sebut ajib. Masya-Allah ajib. Jeddah. Ya tak? Ajaib kata kita. Ta'ajub pun cakap Arab. Cakap Arab juga ta'ajaba. Ya ta'ajub. Jabu ta'ajuban. Ya ta'ajub. Wa. Dan idha. Apa? Apabila. Ra'ayta. Kamu lihat daripada apa? Lihat. Ra'a, ya, asalnya ialah ra'. Ra'a, ra'a kan melihat. Ra'aita kamu melihat. Anta ra'aita, ya tak? Kalau nahnu ra'aita, ra'aina. Kalau ana ra'aitu. Ya, ana ra'aitu, ra'aitu. Kan? Anta ra'aita, anti. Antum di semua ada berapa? 14. Bila kamu lihat mereka orang munafik ni, ya, kamu lihat orang munafik ni, tu'jibuka ajsamu, mentakjubkan akan kakak-kakak engkau oleh ajsamu. Oh, tubuh-tubuh mereka sebor-sebor, sehat-sehat, makan, nana ke, wonder tak, ya. Begitulah orang Nabi. Tak ada yang murunnya. Saigaknya semua, saigak semua ada kan. Mulus, yang mulus, yang mulus, yang mulus, tak boleh. Kemudian, bila bercakap kalah, wa'in yaqulu tasma' liqaulihim, ya tak? Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Wow. In jika yaqulu mereka berkata-kata kata, ya tak? Tasma' kamu akan dengar liqaulihim kata-kata mereka. Cukup bijak cakap. Putuh adab betul. Putuh
Putu Adam, betul ya. Oh, itu dia. Kita bahasa kita bagi putu ya. Dia itu muto, punya kaki, muto, kata kita ya. Putu jadi muto. Muto. Putu Adam, dia itu ya. Memang dia mau muto. Orang Nabi ni. Orang Nabi ni, dia cukup-cukup kuat muto, ya. Dipusing cakap tas kamu akan tengok cakap dia tas mak dia kau ay, tengok sampai level dia buat masjid. Oh kan, dia buat masjid kan, sampai turun ayat dia tak tegur Nabi tak usah pergi masjid lebus lebas gitu musisa ayat taqwa ya. Sesungguhnya masjid yang diasaskan dan atas dasar takwa khairun lebih baik bagi kamu daripada masjid diran. Masjid yang membawa diran. Mudar, mudar. Kan ada hadis la darara wa la diran. Kan ada hadis la darara wa la diran. Tidak ada mudarat pada diri dan tidak boleh memudaratkan yang lain. La darara wa la diran. Allah sampai-sampai ke tahapnya dia merajuk Nabi ke masjid, dia berbuat sini. Rupanya dia ada hidden agenda. Agenda tersembunyinya adalah supaya masjid Nabi itu tutup, tak popular lagi. Biar orang datang ke tempat dia. Masjid Nabi itu sudah orang ke tepi kan. Ui, sampai level itu oh. Bukan buat pampainya. Pampai tahan lagi ya. Pampai orang kampung kata fun fair tu fun fair pasal ada fair kena bayar fun tu hiburan apa ni pampi mana tu di pampi ya, tak perlu demo bayar musik cuman ini tu kena ambil pressure. Jadi pampe ya tak? Dia nak naik juga bayar juga tak? Cucunya dah boleh-boleh dah naik. Mok lah kata poh. Nak naik poh pun dah naik juga. Masa tak masuk. Kamu ni tasmak ni kau lagi. Nescaya kamu dengar cakap mereka. Tuhan sifatkan mereka ka'annahum khusyu'un musannadah. Tengok situ ada perkataan khusyuk. Kayu. Sanad apa sanad? Sandung. Musannada. Tersandung. Kalau orang bertukar beban. Kalau ada kayu tersandung pada orang itu. Tak ada nyamuk. Tak pakai. Ha, tak ada pakai. Maknanya kayu lain. Ha, ini dah dua kali empat untuk ini. Dua kali dua untuk ini. Ada kayu yang tak pakai. Yang tak tahu lagi nak pakai apa. Tersandung. Tak tahu nak pakai apa. Itulah level dia munafik tu. Tuhan sebut tu tajam. Tak boleh pakai tu. Tak boleh pakai ya tak. Ka'anna, apa kata ka'anna? Seakan-akan. Ka'anna tu seakan-akan. Sampai ingat lagi dalam Quran ada ka'anna. Ka'anna pun bunyanun mafsus. Ayat sebelum di surah sebelum Jumaat, surah Saf. Seakan-akan mereka bunyan binaan yang mafsus, yang tersusun rapi. Ya, adukaan namun bunyanun mafsus. Lagi apa? Hadis, tak ada hadis. Tak ingat Quran kok ada hadis. Kan ada satu hadis tentang ihsan. Apa itu ihsan? Antak budallaha ka'annaka tarahu. Kan ada ka'anna. Hadis 40. Hadis Jibril. Tahun 2016 lah. Naik dah tahu. Jadi janganlah hafalan kumunurut. Hafalan kena kita bawa. Ya dah mana weh. Kumunur. Ngaji lah. Ngaji. Macam tu mana tengok sikit hadis Jibril. Bukan terdiam. Waman ihsan. Cuba sambung kan. Yang ni pondok je. Satu Ustaz Jamal Lutfi. Malu teman. Jatuh ke standing.
bukan begitu saja kalau ya, jadi tingkat kan? Ya tak? Ya. Jangan pening, jangan peningkan dunia ni. Ya, dunia ni jangan peningkan. Tapi menginginkan pening tetap pening. Pening, pening, ya tak? Jadi, tapi akhirat tu kena tambah. Sebab kan ada, siapa dapat hafal daripada aku 40 hadis. Kan Nabi kata, macam mana bunyi ayat hadis ni? Maksud hadis ni, mafhum ya? Siapa yang dapat hafal bagi aku 40 hadis? Aku pelihara dia. Ha? Syurga baginya adalah baginya syurga. Ya tak? Jadi, ikhtiar kahwin. Ikhtiar kahwin. Usahakan. Atau ustaz, mengalahkan buat batik dia. Ya tak? Mengalahkan the bag juga. Ya tak? Mula the bag fun. Ya tak? Itu kadap sikit the bag. Budak balik semua. Ya tak? Aku ngapai-ngapai yang di depan. Budak lupa belakang. Ya tak? Tak ngaku dia. Terus yang kena ngapai. Ya tak? Esok ulang ke? Esok ulang. Amulullah. Ka'anna tu seakan-akan hum. Mereka munafikin itu khusyuk. Kayu. Dia daripada khasyab. Khasyabah. Kayu, kalau satu kayu dipanggil khasyabah. Kalau satu kayu dipanggil khasyabah. Ada orang tanya, ada kayu api? Kayu api lain, hatab. Hamalatan hatab. Itu kayu api. Ini kayu, semata-mata kayu untuk ditukarkan, maka dipanggil khasyab. Khasyab. Orang putih kata hatab itu apa? Orang putih kata apa? Hatab. Kayu, kayu. Kayu api, bagaimana? Fire. Firewood kan? Dipanggil fire. Firewood. Jadi maknanya di sini. Allah. Ya, tapi di sini dengan makna woodnya. Dengan makna woodnya, iaitu khusyub. Musannadah yang tersandar. Sanad kan? Sanad. Musannad. Yang disandarkan. Daripada situ, kalau kita kata musnad. Kita kadang-kadang dengar. Dalam ilmu hadis orang sebut musnad yang ada sandarannya, ya, yang ada koleksi yang ada sandarannya, ya. Ya. Maka kata mereka, kata Allah Taala, bagaimana orang munafik ini yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Sayhah, siapa ingat makna sayhah? Teriakan keras. Kan kita jumpa dalam surah Yasin, in kanat illa sayhatan wa, iaitu sekali teriakan, sekali jeritan. Ya tak? Itu sayhatan wa wahidah. Di sini sayhah maknanya jeritan, jeritan. Bagaimana sikap, bagaimana sikap munafik bila turun ke ayat, bila turun ke ayat yahsabun. Yahsabun daripada perkataan hisab. Apa punya hisab? Mereka mengira ayat yang kumpul di kenal. Ayat yang kumpul di kenal kita. Ayat yang kumpul di kenal kita. Yahsabun, mereka sangka setiap kali turun ayat itu, ya, maknanya bagaikan sayhatin alaihim. Teriakan ke atas mereka, smash, tamparan, drop shot ke atas mereka. Ini orang salah ni. Orang salah ni begitulah. Ya Allah. Kita jual ubat, ubat kurang. Kita jual ubat kurang. Kurang, kurang, kurang. Dia lalu. Dia lalu gimana? Kamu kata aku ya? Awak jual ubat kurang. Ya tak? Tak soal marah. Ya tak? Yang terasa nak pemikir kurang ke? Haa. Jadi itu masalahnya. Orang yang bersandar ni dia tak. Itulah rupanya sindrom dia. Munafik itu masalah. Ya tak? Bila tu pun, ini nak kena kaku boleh ni. Nak kena kubur lah ni. Ya apa dah, kita nak baca ayat dah. Kan? Yang itu terasa tu, barangkali betul. Kau apa ya tak? Ada satu ketika tu, tuan-tuan di Dewan Undangan Negeri Kedah. Arwah Ustaz Fadi. Ustaz Fadi Noor situ. Jadi masa itu Ustaz Fadi Noor buat soalan. Ya. Tuan-tuan
cuba nak tanya, betul ke adik-adik exco negeri Kedah ni bulan puasa tahun ni semua pergi ke Filipina? Tiba-tiba kalau yang betul kami nak celak, bagi-bagi pergi nak celak. Dia kata pendatanya, ya, pendatanya ni nak kami tak puasa. Ustaz Badinul kata, saya tak kata tak puasa, saya tanya betul itu pergi, kata yang hamba terasa tu siapa yang tak puasa kan? Itu lah Ustaz Badinul, ya. Dia tanya tu je, betul ke expo-expo dari Kedah ni kalau pergi pergi Filipina bila puasa apa ni? Tu je nak tanya, jawab yang tu dah lah. Tiba-tiba dia pun cedah, dia betul minta cedah. Ini bagi yang berhormat pendam ni, pasal apa ingat kami tak puasa? Saya tak tanya puasa tak puasa, saya tanya pi ke tak pi? Haha, tu dia cerita kan? Kita rasa apa siapa? Hang tak puasa, kenapa tak puasa kan? Balik ceritanya. Mereka sangka, apa tanya mereka? Ya saguna, apa tanya mereka? Ya di depan, waw nun di ujungnya. Kalau waw saja tak cukup ya, ya di depan, waw nun di ujung, itu dia ya. Ya dia, tambah pula mereka jadi waw. Mereka menyangka kullu sayha, segala ayat yang turun itu bagaikan sayha, bagaikan tumpulakan, bagaikan jeritan, ya tak? Bagaikan jeritan alaihim, ke atas mereka. Cuba tuan-tuan tengok ke situ ya. Khusyubun musannada, khusyubun mustanidatun ila jidar. Ini dia panggil jidar. Jidar ni apa? Dinding. Mustanidah tu ya, maknanya bersandar kepada dinding. Ini Arab panggil jidar macam mana? Jidar. Ya tak? Dia pun nak cakap kau bimbo kata ini jidar ya tak? Bahasanya contoh macam mana? Ya tak? Jadi cuba baca. Faham aja sama. Bila uqul, faham aja sama. Bila uqul, aku nak terjemah. Faham, fa, maka hum hanyalah ajisam badannya. Bila uqul, tak mengaki arah badan besok. Akhir tak kena. Ya, itu. Maknanya tak boleh pakai. Ada tak berakhir kan? Kita kalau ni orang buat kerja tak berakhir kan? Pernah siapa juga buat kerja tak berakhir kan? Saya dia letak tengah-tengah dunia ni kan? Ketepi kan? Buat kerja tak berakhir kan? Maknanya kualitinya tu. Ya tak? Kualitinya harapkan jasad dan badan dia besar. Lentok dia bakal sampo, dia bakal omong. Cari dia tepi sikit, ucu ya. Bakal sampo, dia bakal omong. Depan yang punya aku, bakal sampo. Dia bakal omong, bakal. Dia orang nak datang. Cik lentok pikir tu di mana? Cik cari dia ucu. Bakal dia tepi. Ini ya Allah. Ini yang dikatakan ajasamun bina ukul ya. Punya jasad tapi tak ada, tak berakhir dah. Ini dia maknanya kita kata bahawa sedap rupanya, hebat appearance-nya, Masya Allah, tapi belum tentu berakhir. Ya, belum tentu berakhir kan? Saya tak apa nak cerita ni. Kadang-kadang kita ni ya, disuruh pakai uniform, pakai tie, tapi balik sekolah naik pun saya macam fikir macam kami di sekolah dulu kan? Haa, suruh pakai nektar cikgu ya Allah. Boleh pakai keluar sekolah, udah lah. Ini naik bot pun pakai nektar. Tak payah lah. Bot pula bot sayur. Tak masuk akhir. Orang Arab tu kan, sampai masanya kalau nak ikut orang putih tu, di Mesir tu, ya Allah pakai nektar, pedangnya dengan yang sikap. Haa, dengan yang sikap ya Allah. Ya Allah. Mula pakai tag minum sika. Tak masuk lain langsung. Ya tak? Tak masuk. Tak masuk lah. Jadi macam itu lah. Hei. Humul adu. Apa pada humul adu? Mereka lah musuh. Adu jamak
Tapi kalau jamaknya a'da, ya, in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ya, adu jamaknya a'da, ya, jamaknya a'da. Jadi kan inna syaitana lakum aduun fa, maka ihzar daripada halal waspada. Ya tak? Hadar maknanya waspada, hati-hatilah dengan golongan ini. Tak ada suruh bunuh pun, ya, tak ada suruh bunuh. Allah tak suruh Nabi bunuh mereka, Allah tak suruh perangi mereka. Saya dah nombak pun nak tanya, dah ada senarai ya Rasulullah, aku kita tunggu. Ya, dah Nabi kata aku tidak mahu nanti disebut bahawa Nabi membunuh umatnya. Pasal ikut semayang sekali, ikut semayang sekali, ya tak? Jadi takkan tiba-tiba nak membunuh umatnya. Ini benda, ya tak? Ini yang kita kata bahawa Sayyidina Umar dia tak boleh tengok benda-benda. Tapi oleh kerana Nabi melihat bahawa ada peluang nak dakwah, Nabi dakwah. Ada peluang nak masukkan iman, Nabi cuba masukkan iman, termasuk menghadiahkan jubahnya untuk dipakaikan kepada mayat. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Sampai ke level itu lah, ya, ada peluang dakwah, dakwahnya. Maka hadar waspadalah akan mereka. Maka Tuhan kata qatalahumullah. Apa makna qatala? Asal kalau qatala bunuh, kalau qatala bunuh, ini qatala perang. Siapa perang akan mereka? Biarlah Allah yang memerangi mereka. Qatalahumullahu, tengok Allah tu baringnya depan, maknanya dia berfa fa'il. Allah itu fa'il. Mana mafmulnya? Muqaddam. Mafmulnya ke depan. Apa dia mafmulnya? Hum. Ya, mafmulnya ialah hum. Telah memerangi akan mereka oleh Allah. Itu cara terjemahnya. Cara terjemahnya telah memerangi akan mereka oleh qatalahumullah. Ya. Sekarang tengok situ kerja fahdarhu dekat ketujuh kan. Ya, fahdarhu la ta'manuhu ala sirrika li'annahum uyun li'a'daika minal kufar. Ya, apa makna waspada la ta'manuhum ala sirrika? Apa makna la ta'man? Aman. Apa makna aman? Aman ya manu. Tidak ataupun jangan kamu berasa aman akan mereka atas sirrika. Rahsia-rahsia, maklumat-maklumat dalaman. Ya tak? Benda-benda yang strategik. Ya tak? Benda-benda yang sangat-sangat maknanya confidential, ya tak? Jangan kamu rasa aman dengan mereka. Tak payah cerita semua benda. Tak payah cerita semua benda. Ya, la ta'manuhum ala, la ta'manuhum ala sirrika. Ada benda yang sir. Sir apa? Rahsia. Jamaknya asra. Ya, jamak sir ialah asra. Ingat tu selawatnya wasir. Soal-soal maklumat-maklumat dalaman, maklumat-maklumat strategi. Orang Nabi ni mana boleh kita kabur? Macam dia pun tak boleh, tak boleh. Ya tak? Sebab apa? Li'anna hum. Tengok, li'anna tu apa dia? Li'anna? Kerana hum, mereka adalah uyun. Mata-mata. Uyun ialah mata-mata. Orang kita kata apa? Mata gelap. Spy. Ya tak? Spy cakap putih. Mata gelap. Ya, kamu ni adalah mata-mata gelap. Pakai comel mata, ya, hitam. Ya. Kan nampak dia tengok siapa? Esok, betul, ya. Bila pakai comel mata hitam, ya, kita tak tahu kan. Oh, spy, ya, James Bond, kan, apa, ya. Tak tahu.
tahu mantu dia tengok mantu ya. Oh, itu dia. Jadi mereka adalah uyun bagi siapa? Li a'da'ik a'da. Bagi musuh masuk kamu minal kufar, dari kalangan orang kafir. Jadi kamu tak akan perangi mereka, kamu berhati-hati, berwaspada. Ini pendekatan yang kita guna. Jangan semua benda nak sebab mata, ikut dahnya. Cuma Tuhan kata qatalahumullah, Allah akan memerangi mereka. Tengok di sini apa makna qatalahumullah. Cuba la'anahumullah wa taradahum min rahmatih. Allah la'anahum, melaknat mereka, mengutuk mereka, ya tak? Dan menghalau mereka, taradahum, ya, min rahmatih. Allah halau mereka, Allah singkirkan mereka, Allah jauhkan mereka daripada rahmatnya. Jadi kalau Allah dah singkirkan mereka daripada rahmatnya, anna yufakun. Tengok di situ ya. Apa makna anna? Kaifa. Bagaimanalah, ya? Bagaimanalah mereka? Cuba baca. Kaifa yansarifuna. Maka surat 94 ya. Surat 94 dekat syarah Al-Qur'an. Kaifa yansarifuna? Kaifa yansarifuna? Anil haqq ila al-kufri. Ila al-kufri. Kaifa mana? Daripada kaifat, orang Melayu pakai kaifiyah tu. Kaifiyah solat, kaifiyah haji, kaifiyah. Arab sebut kaifiyah, orang Melayu sebut kepiyah. Ini kait kepiyah je. Kepiyah, ya tak? Jadi, ada sikit-sikit. Kepiyah. Kaifiyah. Kaifiyah. Bagaimana yang sarifun mereka berpaling daripada kebenaran kepada kekufuran, ya tak? Bagaimana mereka boleh berpaling daripada kebenaran kepada kekufuran? Anna yufakun. Bagaimana mereka boleh berpaling daripada yang benar kepada yang kufur? Tuan, kata-kata pedas, kata-kata templakan, menggunakan analogi perbandingan tafsiran yang hebat-hebat ini supaya berbekas pada hati mereka. Ya, mudah-mudahan begitulah, ya tak? Manusia akan ada di antara mereka yang begitu perangainya, ya, yang kita terpaksa menggunakan perbandingan-perbandingan. Jadi sebenarnya bukan semua direct. Quran sendiri pun tidak semua direct. Ada benda yang Tuhan buat perbandingan. Khusyumun musanan, itu perbandingan. Ya, jadi kita pun kadang-kadang bercakap normal ni, ada masa kena buat perbandingan. Ya, itu lebih berkesan daripada direct. Bila dayak dia memperontok, dia melawan. Bila buat perbandingan, orang jadi kerja. Apa kata tukar? Nyo juga dia rasa. Apa maksud dia tu? Dia tu kecil hati. Yang boleh pergi di bulan setelah-setelahnya, dia. Bila keluar ini, kita tak najak. Masa minah kemarin, nak ngantor-ngantor lagunya, dia. Bila mereka keluri, mereka ngajak dia. Apa kata kukau? Nyo juga dia merasa. Orang kampung, ya tak? Tak nampak dia. Seko ayam tak kukuk, siang jadi juga. Seko ayam tak kukuk, pagi ke siang, kata. Siang, ya? Siang jadi juga. Semua tajam, kata tuan. Semua tajam, dia dapat main. Jadi tak payah kerja banyak-banyak, ya. InsyaAllah kita sembah lagi. Berhenti dekat itu dan kita tengok nanti kita mensyarahkan, ya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.